Oke, selamat siang menjelang sore semuanya ya. Balik lagi sama kita ini, itu ada Genah yang duduk di tahta, tahta apalah ini. Terus ada Nixon, Sentinel Pro. Yo, halo. Dan saya yang dikandangin ya. Karena saya berbahaya kalau nggak dikandangin. Oke, kita ini pengen ngobrol-ngobrol nih sama MC Animation Indonesia yang disingkat menjadi MC Animid. Oke, kalau boleh perkenalin dulu satu-satu ya orangnya dari kiri ke kanan nih, dari Romansyah. Oke, dari saya. Oke, perkenalkan nama saya Romansyah, wakil pemimpin MC Animid dan direktur Rewind tahun ini. Perkenalkan saya Faris Sayaf, pendiri dan pemimpin MC Animid dan sekaligus direktur 2017, 18, 19, 21, MC Animid ini. Oke, halo. Oke, perkenalkan. Nama saya Serse. Atau bisa dipanggil nama asli saya Septian. Saya dari MC Animid ditugaskan sebagai musik editor atau musik komposer dan VFX untuk trailer. Jadi saya diberi kepercayaan untuk mengisi musik atau istilahnya scoring untuk scene animasi dan menambahkan visual effect di trailer mereka. Di sini saya hanya sebagai perwakilan untuk musik editor yang ikut talk show karena di MC Animid sebenarnya ada 3 musik editor yaitu Wek-Weknyan, Minta Efek dan saya. Saya di sini bisa dibilang member baru dari MC Animid karena saya baru bergabung di tahun 2019 yang lalu. Waktu itu saya disuruh untuk mengisi musik di bagian ending scene Garuda versus Herobrine. Yes, mantap. Oke, selanjutnya. Halo, dan seorang voice actor dan juga seorang kayak tukang ngurus-ngurus sosial medianya MC Animid. Oke. Ya, halo, nama saya Arif dari Blendmix ID, biasa dipanggil Blend. Saya di sini sebagai animator dari tahun 2019 dan pada tahun ini saya berkesempatan lagi sebagai animator dan juga sekaligus jadi voice actor. Oke, perkenalkan saya Izart. Role saya itu di MC Animid itu sebagai animator. Saya sudah mengikuti animasi Rewind dari 2017 sampai sekarang. Jadi ya. Halo. Halo. Wow, rekan Faiz. Di sini gue sebagai studio animatornya MC Animid dan juga konsultan di bidang animasi MC Animid. Oke, okay. Mantap. Skin udah skin nih, skin belum skin. Skin. Oh, skin. Skin. Skin belum kelewat. Ayo. Skin. Bisu? Jangan ditelan mic ya. Mic-nya jangan ditelan ya. Akun mic-nya dia udah masuk. Udah masuk dia. Halo, gimana? Halo. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Sudah masuk? Bang, bangun bang, mau disiram apa? Bang, ini ada air, Bang. Ini ada air, mau enggak? Nih, ada air. Aduh, banyak. Oh, niatnya mau renang tadi padahal. Aduh. Saya ingin menyelamatkan, tetapi saya dikurung. Nah bangun udah dari sini sih ngosong-ngosong ini. Ya kalau dah. Eh lemur suaranya enggak kayak gitu ya. Nah itu gimana tuh? Ya udah kurung aja enggak apa-apa. Oke, Gen, take over. Ya udah langsung aja talk show-nya kita mulai kali ya, Mur. Oke, mulai aja. Udah perkenalkan, ya udah. Tapi Gena, gue mau nanya nih ke Minecraft Animation Indonesia. Kalian tuh gimana ya awal mulanya? Gue penasaran nih. Awal mula MC Animid itu pada tahun 2017. Pada saat itu saya dan Romansyah sedang membahas satu film animasi Indonesia yaitu Naik Kris. Setelah itu Roma dan Roman ada keinginan untuk membuat sebuah kolab besar animator Minecraft Indonesia. Dan karena pada waktu itu akhir tahun, saya kepikiran, yaitu YouTube Rewind. Dan mulailah pekerjaan Rewind MC Animid pertama. Kami sudah melakukan Rewind ini selama 3 tahun, dan tahun ini tahun yang keempat. Oh, wow. Udah tahun keempat ya. Mantap ya. Terlagi tahun 5 nih, wah.
Bentar lagi nih, Mbak. Bentar lagi tahun kelima. Bentar lagi tahun. 5 year anniversary nih, ntar nih. Tahun lagi. Iya, iya. Terus-terus, gue juga penasaran nih ya, kalau biasanya satu project itu bisa berapa orang? Antara 20-an, sekitar 20-an. 20 orang. 20-an, wow. Itu semuanya... Itu semuanya animator semua. Yes. Wow. Animator. Baru animator. Wow. Itu baru animatornya. Oke, gua pengen nanya nih. Kan ya, boleh, 20 orang tuh animatornya. Nah, kalau misalnya tambah lain-lain itu berapa tuh total kira-kira? Bisa 30 sih. Wow. Membernya aja bisa kayak 40-an gitu yang belum aktif ya. Wadaw. Wah, itu termasuk banyak sih untuk bekerja ya, sama itu. Wah, keren banget. Boleh. Gena, apakah ada pertanyaan lagi? Ini pertanyaan yang ini yang bikin gue penasaran. Ini kalian ngerjain MC Rewind ini yang tahun ini berapa lama kira-kira? Dari awal. Dari awal ya? Itu biasanya bisa 5 bulan sampai 6 bulan sih. Jadi Agustus itu kan udah mulai pengerjaannya. Udah mulai. Berarti kayak misalkan ya ini YouTuber siapa yang mau masuk, siapa-siapa gitu ya. Yes. Awal-awalnya. Oke. Okay. Boleh nih, mau nanya nih. Boleh nanya nih, boleh enggak? Boleh enggak? Iya, iya. Boleh, boleh. Aku masuk enggak? Aku masuk enggak? Ya ini aku tidak boleh. Ini Gen, kamu jadi voice actor aja Gen. Oh iya bisa. Jadi bisa, gini Gen, coba nih Gen, kamu jadi voice actor karakter cewek. Oh iya benar. Jadi coba. Ayo. Di depan di sini Gen. Maju Gen. Kasih tahu penonton kalian Anda. Ada mic tuh, pegang tuh micnya tuh Gen, sebelah kiri itu Gen. Nah, pegang Gen. Silakan kamera melorot ke Gena. Wait, what? Bayang. Apa itu? Report. Di komen Tante report Gena. Oh my god. Karungnya mana? Jangan. Sini lu, Gen. Coba lu godain romans ya pakai voice actor cewek. Oke, Ayo. Pakai Onichan. Astaga. Help me. Aduh, memang gimana, ya. Gimana? Terattack enggak? Kena attack enggak? Ya itulah penampilan Gena. Hebat. Yaudah. Oke, berhubungan dengan voice actor nih. Tadi yang voice actor siapa aja? Coba berdiri nih. Coba. Wah, berdiri dong. Ayo. Maksudnya ya berdiri. Boleh. Oh, sip. Nah, di animasi-animasi kalian itu memang apakah ada karakter-karakter tetap gitu kayak serius gitu yang voice actor-nya kalian terus gitu, atau apakah ada karakter-karakter berbeda di story yang berbeda tetapi voice actor-nya sama gitu? Nah, boleh kasih tahu gak tuh? Kalau voice actor kadang sih saya kadang meranin beda karakter sih, gak cuma karakter saya sendiri gitu. Jadi misalnya saya bisa jadi apa ya, misalnya jadi Steve gitu, saya juga bisa gitu. Saya bisa jadi siapa lagi karakter lain, pokoknya ya selama saya bisa ngefit voice-nya ya udah saya bisa isi suarakan gitu. Oke, mantap. Dari yang lain apakah? Ya sama sih. Kayak misalkan yang tahun lalu punya tuh saya sebagai Alex.
terus beberapa kayak ada scene-scene tambahan kayak ada ibu-ibu guys, itu juga sama. Nah, ada ibu-ibu. Oke, oke. Terus mereka mau bisa itu. Ya, jadi kayak ya ganti-ganti lah sebenarnya, tapi kalau yang buat tetapnya mungkin Alex. Oh ya, oke, okay, mantap-mantap. Guys, bisa animasi, bisa voice actor, ada yang bisa editing, gitu. Memang ada yang salon editingnya juga, gitu. Gila. Multi talent banget sih. Mantap banget ya, nih Minecraft Indonesia ya. Terus Son, kalau lu bisa apa Son? Gue bisa, gue bisa bikin machinima. Oke. Okay. Gue cuma okay bisa bikin machinima ya. Oh ya, yeah, by the way nih, gue kan salah satu, gue bisa dibilang salah satu penggarap Minecraft YouTube Rewind tahun 2017. Oke. Okay. Ya. Dan gue itu ranahnya di game, sedangkan kalian animasi. Gue mau nanya nih, kan suatu project itu pasti ada kendalanya. Apa sih kendala-kendala yang ada di project Minecraft YouTube Rewind versi animasi ini? Banyak sih masalahnya gitu. Ya pertama kan karena animator gitu kan. Jadi buat yeah animasi itu kan gak mudah ya, bisa diketahui. Iya, yeah, benar. Nah, jadi setiap animator itu kan pasti punya kesibukan sendiri. Contohnya ngurus YouTube sendiri, ada yang sekolah, ada yang kuliah gitu kan, ada yang kerja sendiri. Jadi kayak mau hubungi mereka tuh susah gitu. Jadi gak semua orang tuh siap untuk bikin YouTube Rewind gitu kan. Jadi sampai sekarang aja ada beberapa YouTuber yang belum, YouTuber atau animator yang belum selesai gitu YouTube Rewind-nya. Oh, jadi gitu. Nah itu salah satu yang animatornya. Nah kedua yeah itu susah juga ngurus ini ya apa, nge-management ini ya apa, animatornya. Yeah. Jadi kayak pembuatan ini nih, pembuatan transisi gitu kan. Jadi di antara satu scene sama satu yang lain itu harus kayak ada dua animator yang harus tahu gitu kan gimana scene mereka masing-masing. Jadi harus kayak contohnya harus nge-call bareng gitu kan. Bisa juga kayak langsung chat bareng. Jadi masalahnya itu ngurus orang-orangnya gitu. Oke. Okay. Wow, managing ya managing. Iya, jadi nggak semudah yang dilihat. Ya managing banget ya ternyata ya buat si. Iya dong. Rewind Indonesia ya. Ini juga. Oh iya, aku ada pertanyaan nih. Apakah kalian satu-satunya komunitas animasi di ini, animasi Minecraft di Indonesia, atau sebenarnya ada lagi gitu? Tetapi mungkin underrated kah atau belum muncul top gitu, atau memang menurut kalian hanya kalian gitu? Ada banyak sih. Ada banyak ya. Dulu juga di Facebook kan, sudah kan Minecraft. Ya, ya. Dulu juga beberapa dari kita juga ada yang ibaratkan apa ya, beberapa orang itu bermula dari satu grup yang sama, terus pada mencar karena punya apa ya ketertarikan masing-masing lah. Oh misal yang dari Minecraft, oh udah mulai improve, dapat kerja di periklanan. Ya masa kalian mau bikin iklan di TV pakai Minecraft kan, klien nggak mau kan ya? Iya. Kebetulan beberapa dari kami masih survive di sini dan ya memproduksi project-project bareng. Oke, mantap. Nah ini aku pengen nanya sesuatu yang mungkin sedikit sensitif ya, maaf. Iya. Ini soal cing-cing duit. Jadi gini, kalau ingin memulai animasi itu kira-kira kita butuh budget gak sih? Kayak budget animasi lah gitu. Memulai karir sebagai animator dan lain-lain gitu. Pasti butuh lah. Kayak please. Ya pasti butuh. Soalnya kan untuk ngerender sendiri itu kan kalau misalkan PC-nya ya kurang lah ya gitu, pasti itu bakalan lama banget. Jadi ya pasti butuh budget. Butuh ya, itu ya. Butuh rakit PC ya gitu kan. Rakit PC ya. Butuh rakit PC ya. Rakit PC dong. Mending rakit PC. Oh my god. Mending rakit PC emang. Bisa kerja gitu lah. Mau menang mending ya. Menang mending. Aduh. Nah, apalagi nih, Gen. Kita ulik-ulik mereka, yuk. Ya, ya kita ulik-ulik, yuk. Ada enggak ini enggak? Gini deh. Yang voice actor bisa tolong berdiri? Belum ya, berdiri. Aku voice actor lagi. Ini ada apa ini? Ini Son. Ini penasaran.
Gue penasaran, pengen denger dong salah satu line mungkin dari Minecraft YouTube Rewind. Jadi kita semua bisa lihat, penonton-penonton bisa lihat semua kalau mereka memang berbakat. Gue pengen lihat nih. Selain satu line saja, gue pengen denger. Let's go, you can do it. Yo, the stage is yours, ayo. Atau mungkin gini. Atau mungkin begini. Yang di apa lagi? Gini, bikin skrip ya, lembur. Gini, ceritanya kita kan lagi di Mindfest nih. Misalnya ini sebuah exhibition asli. Terus kalian kayak datang ke gedung ini kayak, wah keren banget gitu. Nah, kayak kalian ngobrol-ngobrol tentang itu. Kayak gedungnya gitu, ngobrol gedungnya, acaranya gitu. Kayak kalian baru turun dari kapal di depan tadi kan gitu. Roleplay gitu jadinya. Ya, yeah, roleplay lah yeah. Bisa dibilang. Oke. Aku bikinin kapalnya nih. Aku bikin kapalnya. Ini kapalnya ini nih, kapalnya. Nah, ini kapal. Oke, ini kapalnya. Bukannya nah itu buat itu baru kapal. Ini apa? Itu kapal, terus ini gedungnya nih. Gedungnya yang ini, gedungnya. Oke. Epic gedungnya. Iya, cantik loh gedungnya. Nah. Oke. Okay. Sis. Nah, kapalnya masuk pelabuhan. Ayo. Wah, tempatnya gede sekali. Masuk guys. Jadi gimana gitu loh, Kalian masuk, kalian dari kapal gitu, terus ke gedung, terus kalian nemu mayat lemur gini. Bentar ya. Ini mayat, aduh. Nah. Action! Aduh, kok gak ada sendiri ya? Bentar. Mereka sedang ngapain sih tuh? Apa kita perlu nyelidikinya? Ayo kita menyelidiki, ayo. Kita pukul dia. Apakah mayat ini sudah mati? Aku mati. Gitu. Coba kita kasih ciuman. Kayak gimana gitu loh. Aku merasa ingin mati. Mor. Apa. Oke, dadah. Wah, itu sakit banget sih, Mor. Aduh, sakit banget. Mungkin kita kenapa jadi gini. Tolong. Oke, ya, itu mah. Ya? The stage, because... Oke. Nice. Sebuah improvisasi yang sangat baik. Siap pas dulu untuk mereka. Voice actor dari Minecraft Animation Indonesia. Wow. Tentangan. Nice. Apa lagi ya? Ini kenapa ada Thanos di sini? Enggak, ini tamu spesial. Tamu spesial ya. Temennya Bapak Riannya. Nah, terus nih untuk YouTuber Minecraft Indonesia tuh banyak tuh. Gimana kalian seleksi atau kalian cuman masukin nama skin YouTuber Minecraft Indonesia atau gimana itu secara seleksinya gitu? Oke, nah itu susah sih. Aku kayak kesusahan juga mencari YouTuber-YouTuber yang mau dimasukin gitu kan. Iya. Yeah. Sekitar berapa ya? 40 atau 50 YouTuber yang udah kepilih dan itu aja kayak kekurangan gitu. Aku nggak tahu sama YouTuber Indonesia gitu kan.
Jadi caraku itu adalah pertama tanya ke orang-orang yang ku kenal dari MC Anime ID gitu kan. Dan mereka juga enggak tahu sih, kayak aku enggak terlalu banyak tahu YouTuber. Nah, jadi aku tanya ke subscriber gitu kan, karena kami ada Discord channel MC Anime ID / MC Anime ID. Jadi kami tanya di sana gitu kan, kalian kenal YouTuber Minecraft apa aja gitu kan. Coba sebutin dan disebutinnya listnya banyak banget. Jadi ya aku cari satu persatu skin mereka lewat Google, lewat Facebook dan mana-mana ya. Dan itu quite challenging banget sih, 3 hari dapat baru dapat full. Oke. Ngumpulin datanya sih itu real challenge. Lemur boleh masuk gak? Boleh masuk gak? Mor. Agina. Kan katanya privasi Mor. Enggak boleh. Oh iya. Iya. Ya udah aku masuk kandang. Terus. Gimana? Kalau misalkan mau masuk, bisa aja ya Man ya, bisa kan? Iya, bisa aja, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Oke. Aduh. Syaratnya apa tuh? Surat. Nah, syaratnya itu harus bayar. Harus bayar. Oke, mantap. Kalau gini nego boleh enggak? Aku mau nego. Boleh. Aduh. Astaga, nah penyakitnya kambo. Ya udah kamu yang masuk. Nah, ini sih kandangnya masuk. Nah. Kok gue yang masuk kandang? Kamu sakit. Enggak boleh. Oke. Okay. Ya udah. Oh, ini. Gua pengen nanya salah satu animator di sini, Faris Sayaf, boleh berdiri. Iya. Ya, gua mau nanya nih. Gua udah lihat channel lu udah dari lama, dari yang lu bikin Angry Bird, terus dari yang Wortel itu, Wortel ada dua orang itu, terus lu bikin Boboiboy juga, animasi trailer Boboiboy, sampai lu di notice sama Boboiboynya ya, sama perusahaan Boboiboynya yang bikin Boboiboy. Itu gimana sih ceritanya dan perjalanan lu bisa jadi sampai sekarang gitu? Perjalanannya ya, saya tahu animasi itu dari yang animation versus animator itu, yang alien maker. Oh, iya. Aku tahu. Yang Stickman bukan? Stickman, Stickman. Yo, tuh. Alan Baker ya berarti ya, Alan Baker. Iya. Keren. Terus saya tahu Minecraft itu dari Angry Bird. Oh, Angry Bird. Oh, video fan pixel art gitu. Terus saya mainin, terus tertarik buat animasi Minecraft. Oke. Tapi gila loh ini Faris, gue ngeliatin, pokoknya gue ngeliatin YouTube dia dari zaman dulu banget. Lu pernah bikin paper craft, terus lu bikin kayak real life animation gitu kan dulu. Oh iya. Iya, itu dia umur bikin kayak gitu. Aja, gue mungkin masih menyot robot kayaknya ya, terus gitu ya. Oke. Tapi gila loh, gue salut dengan animator-animator di Indonesia. Bahkan gue pernah dengar berita nih ya, sekitar 2 tahun yang lalu, bahwa ada anak kecil main di warnet, bukan main game, tapi animasiin Minecraft di Animator. Gila gak tuh? Waduh. Itu tahu. Iya. Keren. Anak didikan ini ya, Faris Sayaf ya. Anak didikan. Iya, kayaknya anak didikan sih. Gila. Aku pengen tahu nih dari animator-animator, coba yang animator-animator yang paling sering melakukan animasi, coba berdiri deh, berdiri. Yang kayak, Nah, misalnya nih ada orang, misalnya si kameramen kita nih, si Coki C nih. Misalnya dia pengen belajar animasi gitu, tuh suaranya tuh. Oke. Misalnya dia pengen belajar animasi, pertama kali dia itu harus belajar apa dulu tuh? Apa yang harus dia pahami? Jadi kalau dari pengalaman gue sendiri kan, gue juga pernah ngajar di diklat kan ya. Jadi pertama yang harus dilakuin buat jadi animator tuh harus bisa gambar. Itu satu. Gambar. Okay. Nah, gambar di sini bukan berarti kalian coret-coret di kertas, coret-coret di kanvas, bukan. Gambar itu lebih ke kalian punya cerita, kan cerita masih berbentuk verbal kan ya, masih teks gitu kan. Nah, kalian bisa mengaplikasikan teks itu jadi sebuah visual yang orang lain paham gitu loh. Oh, maksudnya orang ini lagi jalan dari samping, oh dari kamera segini gitu.
Nah, kalian bisa gambarin itu. Buat storyboard. Iya, iya. Alright. Anak film. Aduh. Sinematografi. Sinematografi. Ya, sombong apa tuh, Son? Iya, iya. Udah. Lanjutin Faris. Buat apa Faris? Kalau teknisnya kayak, kalau misalnya kan kalau edit foto kan memakai Photoshop gitu, atau kalau membuat ilustrasi pakai Adobe Illustrator gitu. Nah, kalau animasi, terutama Minecraft itu apa tuh? Kalau khusus Minecraft itu ada Manimator. Kalau saya sendiri pakai Cinema 4D, Romansyah ini pakai Blender. Kalau yang Blender 2 dimensi itu udah kan pakai... Kalau gue pakai Clip Studio Pen sama Adobe Animate kadang. Blender itu yang buat buah-buahan itu kan ya? Agak. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Beda lagi. Oke. Coba lanjutin. Dan kalau aplikasi itu kan banyak banget tuh ya. Itu sesuai enak masing-masing ya. Maksudnya kan banyak banget aplikasi gitu. Dan gue pun pernah nyoba beberapa. Itu gimana ya? Berarti tergantung pribadi masing-masing ya mau pakai yang mana. Nggak ada kesan khusus lu harus pakai Cinema 4D misal atau Blender. Iya, nggak ada sih itu. Karena MCinemaID itu kan persatuan dari animator-animator Indonesia. Jadi seluruh animator yang kami kenal gitu kan dari 3 software, Cinema 4D, Blender, dan Manimator itu kami gabungin kan dari awal MCinemaID. Okay. Nah, jadi itu nggak pengen kami kayak pecah gitu. Itu suatu keunikan MCinemaID gitu kan. 3 software digabung jadi satu animasi. Mantap. Soal animasi lagi nih. Kalau misalnya sebuah proyek animasi, tahap-tahapannya itu apa? Misalnya kan kalau aku dari sisi building, biasanya aku gambar dulu di kertas. Terus aku pakai blok-blok yang gampang dilihat, terus aku taruh, terus aku ganti-ganti gitu dengan detail yang lebih baik. Nah, kalau animasi suatu project itu gimana tuh tahap-tahapannya biasanya? Mau yang detail atau mau yang simpel? simpel aja biar penonton pada paham. Oke, gampangannya dari cerita, pasti cerita kita punya cerita dulu kan ya. Terus kita bikin storyboardnya biar orang-orang paham ceritanya kayak gimana. Nah, setelah itu kalau di 2D sama di 3D biasanya ada istilah kayak semacam kayak post atau enggak blocking. Jadi buat nentuin karakter ini di mana, ini jalannya kemana gitu. Oke. Mulai di animate, bener-bener digerakin satu persatu antara anggota tubuh, tangan, kaki, kepala, ekspresi, dan mungkin kalau background gerak ya background juga gerak. Nah, habis itu masuk ke segi editing. Nah, di editing udah mulai masukin ke audio, sound effect, musik, bahkan voice actor. Nah, setelah selesai baru ntar kita jadiin final render. Bahkan final render pun ada devisnya sendiri gitu loh. Jadi emang ya kalau kalian mau kerja di animasi cukup luas lah bagi kalian mau ikut gitu. Oh ya, menarik juga. Oke. Nah, ini aku mau coba panggil salah satu di antara kalian. Siapakah di antara kalian yang paling filosofis? Paling idealis. Filosofis, anak filsafat ya. Aduh, enggak kok. Ini pertanyaannya lumayan gampang-gampang susah kok. Menurut kalian siapa? Liriknya semua kan. Idealis. Apa itu? Atau leadernya mungkin atau siapa itu? Faris. Biar Faris voice terus nih. Kalian mau Faris voice kan? Oke, Faris. Gini. Coba menurut kamu animating itu apa? Bagi kehidupanmu gitu. Wah, gila nih lembur nih. Anak ini nih filsafat nih. Berhasil. Susah emang, udah susah gitu. Emang susah. Maaf ya aku anak filsafat. Serem emang ya. Enggak mungkin salah kan. Ntar abis itu didebatin. Ya ini mau ngomong dipotong mulu. Ayo. Ya animasi itu ya sebagai hobi kesukaan sehari-hari. Kayak sering
eksperimen gitu. Penasaran terus. Penasaran. Jadi dicoba-coba sampai berhasil. Nah, dari Kang Faris sendiri ini pernah gak sih kayak ngerasa awalnya kayak terpacu banget nih untuk membuat animasi gitu, kayak semangat banget, tapi ada kalanya kayak aduh rasanya jenuh banget bikin animasi, itu pernah gak tuh? Sering. Wah, memang gila ya untuk seseorang yang udah bertahun bikin pasti ada rasa jenuh. Iya, jenuh. Ya udah, Son, gini Son. Manusia. Kalau main Minecraft terus jenuh enggak? Itu aja, simple aja. Gua cinta Minecraft. Wes cinta. Cinta. Eh, kameramennya boleh nanya enggak? Boleh. F5 nih. Oke, deh F5 biar kelihatan ganteng ya, anjay. Apa nih kepala apa nih? Wala Garuda, anjay. Ini dapatnya di mana nih palanya nih? Ada yang tahu enggak? Pernah lihat ya? Gue juga di mana nih? Ini dari booth mana ya? Booth-nya MC Animaidi ya? Oh, dari booth-nya MC Animaidi, anjay. Tapi kok tadi aku jalan-jalan di depannya booth MC Animaidi kok enggak ada apa-apa gitu. Ya cuma foto-foto doang. Kayaknya harus masuk ke dalam lagi deh. Oh, ada ruang rahasia gitu ya kayaknya Son ya? Wah, anjir. Itu bisa di itu orang-orang kalau nemu bisa dapat palanya ya. Oh iya, itu penonton kita udah berapa udah dapat tuh. Oh iya, penonton kita udah yang dapat tuh. Iya. Di tempat rahasia ya Son ya, tempat rahasia ya, tempat harus ya. Dicari ya, diulik-ulik. Dapat ahlak anjir. Ahlaknya dapat, tegarnya dapat, Indonesianya dapat ya nggak, anjay. Indonesia banget. Oh ya, ngomong-ngomong nih, oh ya, gue nggak jadi nanya tadi. Ini kalian semua beneran mulai animasi tuh dari Minecraft? Bener-bener dari Minecraft kah? Awal-awal mula belajar animasi? Oh enggak. Oh, oke. Okay. Awal mulanya dari mana nih kalian belajar animasi? Berarti bukan dari Minecraft ya? Stickman. Oh, Stickman. Terus apa sih yang ngedorong kalian tuh ngebuat animasi Minecraft? Kayaknya ada apa, ada ruang tersendiri gitu di Minecraft bikin animasi. Jarang banget loh ada orang-orang yang dedikasiin apa bikin animasi sampai YouTube rewind kayak gitu kan, itu butuh waktu lama ya Son ya? Iya, bahkan ya di luar negeri gak ada yang bikin Minecraft YouTube rewind kecuali kita loh. 30 menit lagi, anjir. GG gak tuh anjir. Bahkan ya yang dari Indonesia sendiri absen loh setahun loh, kita harus coba ya. Jujur banget Son, jempol parah sih buat Minecraft Animaidi sih, sumpah sih niatnya itu loh. Kalian tuh gimana sih, dibayar gak sih bikin-bikin kayak giniin, atau emang passion kalian tuh gimana sih, coba bisa mungkin diceritain dari teman-teman sampai semacamnya itu gitu. Oh, oke. Common. Sorry, kelempar. Masih ada yang kompilasi. Itu kan yang tahun lalu. Nah, kita udah punya membuat musik pribadi. Komposer. Oh, SRCH ini ya. Oke, keren sih. Oh tadi kemarin gue dapet submisinya tuh dari SRCH. Tadi udah di play juga sih di awal acara. Gila, lagunya gokil banget sih. Keren. Iya, bagi kalian yang nonton sih. YouTube Rewind Indonesia 2020, tunggu ya. Iya, wah pasti keren. Januari ya. Januari atau Desember? Gimana man?
Iya. Kapan ya? Kapan? Ya udah, tunggu ditunggu aja pokoknya guys, pasti ada. Ya. Pasti ada. Mana ayo? Gimana? Ayo. Oke. Okay, kami sudah siapkan ya, eksklusif untuk talk show ini. Video teaser YouTube Rewind Minecraft di sini. Wah! Wow! Ada. Ya, ye. Eksklusif. Wow. Anjay, eksklusif son. Gila, Gena, Lemur eksklusif loh. Anjir. Mindfest perdana eksklusif YouTube Rewind. Anjir. Beh. Jangan Gena, jangan, enggak boleh. Ntar ini lagi di report lagi pak, jangan pak, di take down ntar, di take down kan ada orang multitafsir gitu pak, bahaya gitu. Nanti jadi ini alat apa, nggak jadi, nggak boleh. Lalu kita harus frame friendly ya, karena harus Minecraft, jadi nggak boleh gitu. Oke, okay. Harus family friendly, nggak boleh. Wah, kayaknya gimana nih, Son? Ayo, teaser apa nih. Ambilin aja, Cok. Tapi kita ambilin aja, Cok. Jujur gua juga belum lihat. Cok. Oh, belum lihat. Kemarin panitia lu belum lihat atau mah? Wah, sorry emang surprise banget nih, gua yang simpen doang. Kasian kalian. Ya udah, nih apa bagi kalian yang mau lihat, kita akan play videonya di live-nya Minecraft Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang mau lihat apa trailernya, bisa langsung menuju ke link ini ya. Bentar. Ah, itu yang udah gua chat tuh, bisa langsung aja ke situ. Nanti di situ akan kita play trailernya. Trailer dari YouTube Rewind Minecraft Animation Indonesia 2020 teaser. Anjay. Gimana nih? Ini mau kita langsung play atau nunggu dulu nih? Mau tanya-tanya lagi. Gimana nih? Kita deh penontonnya mau enggak? Iya, tanya-tanya penonton dulu deh. Mau enggak? Mau kagak, woi? Fajar bilang enggak tuh. Ya udah enggak, Fajar enggak mau katanya. Enggak mau, ya udah enggak usah, enggak jadi ya. Malu lu. Hai, pada enggak mau. Ya udah lah, nggak usah lah, ya udah ya, pulang yuk. Ya udah, taksonya udah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah. Ubar yuk, close server yuk. Oke. Enggak. Ya udah ya. Oke. Oh, nggak bisa. Ya udah. Yaudah, kita langsung play ya teman-teman ya. Udah siap belum nih? Dari teman-teman yang belum join langsung join ke sid.youtube.mcindo. Untuk nonton teasernya silakan, ayo join dulu. Kita tunggu deh. Ayo, kita tunggu 2 menit ya. Tunggu 2 menit suruh untuk join ke apa? Apa namanya? Live-nya dulu nih. Live-nya Minecraft Indonesia. Ayo. Ayo masuk. Ayo masuk dulu yuk. Masuk. So. Ayo di masuk dulu yo, di sini yo, ayo. Anjir. Parah, cuy. Oh, kegedean. Sorry. Ini gua kecil. Mendominasi ya. sorry. Nih, gua kecilin. Tes, halo. Halo. Apa bisik-bisik? Ya ampun. Oke, udah kecil belum nih? Udah kecil ya? Ini ada Arfan di sini. Oke. Ini kandang. Kita mulai ya teasernya nih ya, teman-teman ya. Oke. Kita akan mulai ya dalam hitungan, coba MC-nya yang ini deh, yang apa, yang hitung deh, MC-nya yang hitung. Oke. Aku hitungnya pakai cake ya.
Oke. Gimana tuh? Tiga. Aduh. Ayo, bareng-bareng dong, bareng-bareng ya, bareng-bareng. Ya, ulang-ulang. Ya, ayo. Ya, udah lu aja lu. Tiga. Dua. Udah berapa satu? Udah. Satu, yo. Let's go. Anjay, gila. Wah, keren banget sih, anjir. Tadi itu ada apa? Ada yang dari yang gue itu ada yang kecil, bocil kecil tuh dari apa? Dungeon tuh anjing. Nongol lagi dia, Cok. Gila. Bang, gua boleh nanya enggak, Bang? Itu YouTube-nya kenapa itu? Bang, di Villager. Ya. Ya, sar, Bang. Bang, YouTube dikasih air kali. Bang, kameramen. Apa-apa? Itu kameranya dicek dulu, Pak. Iya. Kameranya dicek dulu. Oh, kameranya. Itu kenapa kameranya di situ gitu loh. Kenapa gitu loh? Di mana kameranya? Kameranya di loading gitu. Itu loading itu. Loading itu. Itu loh. Tadi kelihatan kan ininya subvisi apa tracer-nya kan? Tadi trailer-nya. Tracer-nya kelihatan, tracer-nya kelihatan. Udah kill villager dong. Aduh. Gimana? Ya udah. Di brand dulu, Cok. Nah. Oke, dah. Oke. Udah balik. Isul dari Minecraft. Mention Indonesia gila keren banget. Gila sih sumpah. Gua enggak sabar buat nunggu Minecraft YouTube Rewind 2020-nya. Wah. Kapan? Tidak tahu sih juga. Pokoknya gini, kalau pengen lihat cepat ya, pokoknya kalian subscribe itu MC Animation Indonesia, MC Anime ID. Terus kalian pencet tuh loncengnya tuh kalian pencet. Biar kalian bisa komen first gitu. Iya, benar sekali, benar Bang. First King. Benar, harus dipencet loncengnya biar bunyi, ya. Biar bunyi, ya. Bunyi, terus ter apa di red gitu, di red. Rata enggak jadi enggak lucu ini. Enggak ini kayak villager maksudnya gitu kan, kalau villager panik kan bunyiin lonceng gitu kan, ting 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 kalau ada villager gitu. Ini tapi ini di YouTube gitu. Garing-garing emang sih. Ya pokoknya kalian di sini nih yang main fast ini ya. Kalian harus comment first ya nanti pas Minecraft Rewind ini keluar ya. Comment first gitu. Harus bener-bener first gitu. Pokoknya ya, bener-bener satu bener-bener detik muncul comment 10.000 gitu. Udah langsung gitu. Ber. 10.000 per semua. Iya betul. Iya. Enggak ada second-nya. Gara-gara second ya. First semua gitu kan. First semua. Yang komen first lagi. Yang komen first dapat RTX nanti. Anjir dapat RTX. Oh iya itu. RTX di mana tuh, Bang? Dari siapa tuh? RTX dari Coki. Anjir. RTX dari Coki. Dari Coki. Iya, asal giveaway juga kan. Hei, dari mana, Bang? Nanti giveaway RTX-nya Coki. Anjir. Saya cuma kameramen. Tidak. Ya, dan begitu t-shirt dari Minecraft. Iya, wah, gila. 20 di mana? Oh iya, itu skin mereka masih di bawah ya. Hah, kenapa? Skin craft-nya keluar. Iya. Skin craft. Di sini. Oke, berarti sekian ya kita ngobrol-ngobrol bareng. Iya. Yeah. Kita enggak terasa udah 50 menit ngobrol. Wah. Lama juga ya. Lama banget sih. Lama banget. Iya, enggak sun. Iya, Bu. 50 menit sun.
20 menit kan gua ngitung, ada timer di sebelah gua. Terson. Kenapa? Kenapa? Enggak, gua enggak percaya lu. Gua mau cek dulu temperatur. Oh, Snake tuh enggak ada hangatnya ternyata. Aduh. Emang udah. Garing, enggak bisa ngelawak dia. Bentar, kasih air. Udah. Oke, dari enggak kerasa ya, udah lama banget kita ngobrol. Kita ya, senang bisa ngobrol sama kalian-kalian. Dan gue mau tanya satu kali lagi. Harapan kalian untuk Minecraft Animation Indonesia-nya, apakah nanti bakal ada penerus atau bagaimana? Mukulnya Fari semua ya, sama Romansa gimana ini? Mereka mau mukulin satu sama lain tuh. Iya. Gimana nih, gimana? Seperti ini ya. Ada perwakilan atau gimana? Sama ayo. Faris. Faris lagi. Faris lagi. Ya, untuk animator Minecraft di luar sana. Ya, animasi itu tidak sehari jadi, tapi membutuhkan proses lama. Maka dari itu jangan pernah menyerah, teruslah berusaha dan berkarya untuk membanggakan Indonesia. Anjay. Mantap banget. Tuh di chat langsung anjay quotes tuh, anjay. Wis. Anjay. Harus ada bikin tuh, bikin ini apa video itu editor berkelas gitu loh. Editor berkelas. Animator berkelas gitu. Yes, tapi keren sih pesannya si Faris Sayaf sih. Iya, yeah, benar. Oke, kita doain yang terbaik untuk Minecraft Animation Indonesia. Semoga kedepannya makin sukses. Terus makin dikenal orang. Bisa membanggakan orang tua. Gue gak tau mau nambahin apa lagi. Bisa membanggakan Indonesia lah. Bisa membanggakan Indonesia di mata dunia. Asik. Mantap sih. Mantap. Oke, next up. Mungkin dibesarkan kepada ya. Kayak itu aja kali ya buat talk show inilah ya. Iya, makasih udah ya. Pada ya. Terima kasih. Iya. Sama member dari MCID telah datang kepada talk show kita dan kepada manifest kita hari ini. Sudah. Nah. Oke. Terima kasih yang udah nonton juga. I hope you guys have a great day untuk kalian, untuk para animator juga. Thank you for watching this talk show. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut. Ya, silakan kepada sang kameramen untuk mengambil. Terima kasih teman-teman MC Anim ID. Terima kasih. Bukan.